tingkat penyeludupan yang ada di wilayah Banten ini masyarakat ingin tahu nih, meningkat atau menurun nih Pak Dirar, silakan. Gini, memang kita perlu waspadai karena itu tadi, terutama jalur laut ya, jalur laut itu kan kita pintu masuk antara Sumatera dan Jawa ya. Dua minggu sebelum Lebaran kami bisa ngungkap itu 21 kilo sabu. Jadi kalau dibuangkan udah 21 m itu. Kalau tahun lalu 12 kilo itu juga di wilayah Tangerang. Kemarin juga kita ungkap di daerah Pasar Kemis Tangerang, itu mengelabuinya seolah-olah jualan beras itu. Jadi jualan beras, buka itu jualan beras, mungkin sekalian transaksi kan. Ya. Okay. Nah, netizen ini kadang-kadang berlebihan nih. Ya. Semakin suburnya peredaran narkoba di Indonesia ini, terkesan kurang seriusnya pemerintah bekerja untuk menangani narkoba. Padahal ya, tadi Pak Jenderal sudah ada tangkapan ya. Ini. Silakan Pak Jenderal. Gini, bukan kurang serius. Kadang sindikat atau jaringan itu kan dibiayai oleh orang luar ya, okay, orang luar bandar yang cukup besar dan melibatkan orang luar negeri dan jaringan internasional. Maka seolah-olah kok tidak serius sama gitu ya. Kadang memang jaringan ini mereka lebih inovatif dan kreatif. Okay. Itu tadi ya, jenis narkotikanya itu semakin apa? Semakin lama semakin ini dan itu dicampur yang baru. Mari kita bersatu padu, menyatukan langkah untuk bersama-sama ya, bersama-sama untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba yang ada di wilayah Provinsi Banten untuk mewujudkan Banten yang bersinar, bersih dari narkoba. Sahabat Lugas TV, salam Nusantara, salam sejahtera bagi kita semua. Luar biasa, suatu kehormatan kami menyambangi kantor BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, tentunya dalam podcast dengan program Meledak Mengenal Lebih Dekat, yaitu narasumber kita saat ini adalah Kepala BNN Provinsi Banten. Kita sambut ya beliau, Brigjen Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andus Rohman Nursahid MSI. Selamat siang. Selamat siang. Sore, Pak Jenderal. Ya, siap, siap. Terima kasih kehadirannya. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih. Sahabat Lugas TV, dengan kesibukan narasumber kita ini berkenan menerima kita di ruangan beliau. Tentunya tema yang kita tawarkan yaitu mengenal lebih dekat sosok Kepala BNN Provinsi Banten ya. Karena waktu berjalan terus Pak Jenderal. Siap. Boleh nih menyapa sahabat-sahabat Lugas TV. Ya, selamat sore para pemirsa Lugas TV Cilegon. Saya Kepala BNN Provinsi Banten, Brigadir Jenderal Polisi Rohmat Nursahid. Ini kehadiran luar biasa dari teman-teman dari Lugas TV. Oh. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Oke, okay, Pak Jenderal ya, kita santai. Ya, rileks ya, ya Pak Jenderal. Ya. Mungkin sebelum pertanyaan saya nanti perihal tentang narkoba, ya, izin Pak Jenderal menjelaskan dulu karena saya lihat kan dari kepolisian nih. Ya. Awal karirnya di dinas kepolisian sampai kepala sekarang BNN ataupun sebelumnya di kepala BNN di Maluku. Oh. Silakan, Pak. Siap. Jenderal. Selamat sore para pemirsa Lugas TV. Saya adalah alumni, sudah tua nih, saya alumni 1989, oh, Akpol, Akpol. Ya, Akpol 1989. Saya begitu lulus, dinas pertama yaitu di Polres Metro Tangerang. Waktu itu menjadi Kanit Sabara Polsek Kronjo. Lanjut, kemudian ke Polres, Kanit Narkotika, kemudian Wakapolsek Jatiuwung, Kapolsek Jatiuwung, terakhir Kasat Serse, waktu itu kasus Jarimah itu ya, okay. Kasat Serse Metro Tangerang. Kemudian saya PTIK, setelah PTIK ditempatkan di Polda DI Yogyakarta, DIY, setahun, kemudian sekolah S2, KIK UI, kemudian
penempatan di Polda Metro kembali ya, Polda Metro sebagai Kanit non-dep tipikor, kemudian Kanit 4 Fismondet, lanjut Kapolsek di Pancoran, kemudian Wakapolres Tiga Raksa, ini Wakapolres Tiga Raksa pertama waktu itu, Wakapolres Kabupaten Tangerang, yaitu Wakapolres Tiga Raksa, kemudian Kakorses SPN Lido, ya, Kakorses SPN Lido, kemudian Pendidikan Sespim, lanjut sebagai Pengasuh Taruna, yaitu sebagai Kadentar waktu itu, Kadentar tingkat 3, kemudian setelah itu Kapolres di Riau, yaitu Kapolres Rokan Hilir dan Kapolres Siak. Kemudian masuk, saya banyak di Lemdiknya, masuk ke PTIK, ya, masuk menjadi peneliti di PTIK. Nah, ini yang lama saya. Setelah itu saya dinas sebagai kabit di Polhukam, kurang lebih 4,5 tahun. Di Polhukam. Di Polhukam, ya, kabit Kamtibmas, kedeputian 5 Kamtibmas Polhukam, kemudian Kapak Sumda di Bareskrim. Lanjut saya sekolah Sespimti, kemudian penempatan di Akpol kembali, yaitu sebagai Dir Bintarlat, Direktur Pembinaan Taruna dan Latihan, kemudian Kepala BNN Provinsi Maluku 2 tahun, mulai 8 Juni 2023 kemarin sebagai Kepala BNN Provinsi Banten. Wow, luar biasa nih Pak Jenderal. Itu kurang lebih ya? Kurang lebih saya hitung tadi ada 20 lebih. Ya, 23 kalau misalnya saya. Ya, gitu. Jadi wow, ya. Pernah Kapolres Rokan Hilir ya? Ya, Rokan Hilir. Bagian Siapi-Api. Ya, oh iya, kita tahu lah di sana ya, itu tahu, ya. Bangunan Kapolres. Mungkin waktu itu pas bangunan baru kali ya Pak? Ya. Iya, yang baru bangunan itu. Baru di ujung yang dipikir Tanjung. Jalan lintas ya, timur. Lintas ujung timur. Mau ke tempat abang nih ya. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Sahabat Lukas TV, pengalaman dari beberapa dari tamat dari Akpol sampai BNN ditugaskan oleh negara atau ke BNN Maluku dan sampai ke Banten ini. Pak Jenderal, kita terkait narkoba ini. Ya. Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian LPKNK Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan bahan berjenis narkotika dan sejenisnya. Bicara pencegahan dan program atau bentuk pencegahan apa saja yang sudah dilakukan BNN Banten dan pola dan strategi pemberantasan apa yang dilakukan oleh BNN, Pak? Ya, jadi untuk di BNN, khususnya BNN Provinsi Banten ini, untuk pencegahannya kita ada bidang namanya bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ada bidangnya? Ya, P2M. Oke. Itu untuk pencegahannya. Pencegahannya. Kemudian juga kaitannya dengan pencegahan, ini juga ada rehab, rehabilitasi. Kalau untuk pemberantasannya, itu kami ada bidang penindakan, yaitu namanya bidang pemberantasan, okay. Ya, bidang berantas, ya, okay. Bidang perantasan. Kaitannya dengan strategi, strategi kami ada 4, yaitu pertama adalah soft. Nah, soft itu yaitu sosialisasi, okay. Tes urin, termasuk penyuluhan dan rehab. Kemudian ada namanya strategi smart. Smartly kami seperti ini membuat konten-konten, okay. Itu konten-konten yang edukasi terhadap masyarakat, spanduk. Kemudian untuk hardnya yaitu kami berantas untuk pengungkapan dan penindakan penyidikan terhadap para pengedar dan bandar narkoba itu. Kemudian ya strategi yang 4 yaitu koordinasi dan kerjasama, ya, tentunya dengan swasta dengan organisasi yang lain, ya, termasuk tentunya pemerintahan daerah, ya, pemerintahan termasuk ya ormas organisasi massa kaitannya yang peduli terhadap narkoba, ya swasta dan semuanya, sekolah-sekolah, kampus, semuanya kaitannya dengan kegiatan anti narkoba. Artinya ada 4 swap itu. Oke, luar biasa. Itu. Dan ini berjalan dengan maksimal. Maksimal. Oke, luar biasa. Dan untuk ini kepala yang baru ini ada 5 program. Kaitannya yang pertama kolaborasi tetap ini, kemudian
penguatan kaitannya dengan intelijen, kemudian daerah pesisir dan perbatasan negara. Terakhir, maksudnya kepala yang baru yang pusat? Ya, yang pusat. Oh, artinya ada tambahan ya, nih? Ada tambahan. Oke, yang tadi strategi di perbatasan ya, dan pesisir. Pesisir, wow, kemudian biasa. Yang terakhir ekonik, yaitu kaitannya dengan pengembangan kekhasan daerah. Oke. Okay. Kekhasan daerah, jadi pendekatannya dengan kekhasanan, ekonik itu. Oke, okay. Ya, ini ya. Timbul... gagasan ini dari yang baru. Ya, yang baru. Wow, luar biasa nih, Pak. Ya, siap. Oke. Ada 10 poin tugas BN, ya. BNN berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tentunya ya. Tahun 2009 tentang narkotika. Di sini kami hanya dua menyorotin, ya. Pak Jenderal. Yang pertama di butir 4, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pencandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana penerapan di Provinsi Banten terkait butir 4 ini? Oke, kaitannya dengan rehabilitasi, ya. Rehabilitasi, tentunya kami berharap terhadap masyarakat, terutama yang salah gaul, penyalahguna, apalagi pengguna awal, ini diharapkan untuk rehab. Okay. Jadi jangan sampai nanti ditangkap. Nah, tapi kalau udah direhab, lapor itu nanti akan dilindungi oleh undang-undang. Oh, oke. Okay. Gitu. Ini bagus nih. Iya. Oh, jadi kalau ini pengguna awal ya, bisa melihat bahwa dia ini pengguna awal. Adakah trik atau apa seperti apa? Ya gitu. Ini memang kekurangan kita ketika keluarga atau keluarga besarnya itu terkena narkoba, kan aib ya, malu ya, malu aib kalau ini. Makanya diharapkan nggak usah malu, akan kita rahasiakan, ya akan dikirakan, syukur-syukur nanti itu adalah sebagai pengguna awal, sehingga ketika nanti sudah direhab diharapkan kembali ke sedia kala ya, ke sedia kala. Oke, okay, saya potong ya. Nih Pak Jenderal, kadang-kadang memang di keluarga di Indonesia aib tadi ya, malu ya, gitu. Malu. Dalam kesempatan ini memberikan nih kepada masyarakat luas nih, ketika ada anaknya yang sedangkan jangan ya. Malu-malu. Silakan Pak Jenderal. Ya. Silakan. Jadi bagi masyarakat yang keluarga besarnya ya terindikasi narkoba, syukur-syukur itu adalah sebagai penjantu, syukur-syukur lagi sebagai pengguna awal, silakan untuk melaporkan ke BNN untuk direhab ya, untuk direhab. Jangan takut. Jangan takut, akan bahkan gratis kalian. Oh iya. Gratis, Pak. Gratis. Iya, ya, gratis. Nanti kalau itu sudah yang sudah agak berat oh, iya. Itu nanti rawat inap, okay. Itu di Lido ya, di Lido nanti akan, dan itu gratis. Wow, gratis ya, gratis. Nanti akan kita kirim ke Lido untuk dirawat inap supaya kembali ke semula ya, ke semula. Itu. Oke. Okay. Ya. Yang butir ke-6 dari poin 10 tugas BN itu memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan sejenisnya. Bagaimana peran aktif masyarakat melalui organisasi yang konsen narkotika di Provinsi Banten ini? Ya, ini ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang konsen, yang aktif, antara lain ada Granat, Lankan, Prang, dan lain sebagainya. Ya, tentunya itu kerjasama dengan kami, dan itu dibatasi dalam hal pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak dalam hal penangkapan, pengungkapan. Ya. Tapi kalau informasi boleh. Oke. Okay. Ya, informasi boleh. Pak, di sini ada sindikat, di sini ada pengedaran, di sini ada banyak yang menggunakan, itu boleh. Baik kepada kepolisian maupun kepada BNN, dipersilahkan. Ya, disilahkan. Oke. Okay. Luar biasa, tadi ya. Pak Jenderal sudah sebut beberapa organisasi yang konsen terkait peredaran narkoba ini ya. Artinya sifat mereka adalah untuk sebagai sosialisasi ke masyarakat bahaya narkoba dan juga menyampaikan informasi. Itu sumbangsi daripada mungkin sebagian daripada organisasi seperti Granat, Gatnas, GMDM, GAN dan Prang dan lain-lainnya. Pertanyaan kita seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh BNN terhadap organisasi? Ya, pembinaan secara berkala kita kumpul, kemudian nanti kita
ikut mengarahkan bahkan bersama-sama kaitannya dengan sosialisasi, dengan kegiatan program-program yang itu tadi kaitannya dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang kemarin ada granat, ya, yang sebelumnya juga kami mengumpulkan beberapa, antara lain GAN, LAN, kemudian GMDM juga gitu. Dan mereka khusus di Banten ini tergabung di dalam satu forum, yaitu satu namanya FORPAM, Forum Penggiat Anti Narkotika. Oh. Ya. Mereka tergabung dan ada pengurusnya. Jadi nanti di event-event tertentu, misalnya ulang tahun BNN, kemudian kegiatan HANI, mereka juga kami ikut sertakan dan kami libatkan. Begitu. Oke. Ya. Tadi Pak Jenderal sudah membahas tentang P4GN ya, ya Pak. Saya mau memperdalam lagi lah. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN, ya. Sosialisasikan ke sekolah, ke lingkungan dan lainnya, ya ada istilah bersinar lah apalah ya, gitu ya. Untuk wilayah BNN Banten seperti apa grafik tahun ke tahun ini Pak? Peningkatan atau menurun atau seperti apa? Bener? Ya, begini, kalau untuk wilayah Provinsi Banten, ini kebetulan kan dari sisi jalur udaranya, jalur darat, jalur laut, itu Banten adalah tempat yang sangat strategis. Jalur bagi, udara bagi mereka. Oh iya, bagi, dari bandar-bandar. Iya, dari bandar dan sindikat. Karena apa? Di wilayah Banten ada Bandara Soekarno-Hatta. Iya, kemudian iya. Di jalur lautnya, lintas laut, ya. Lintas laut lautnya adalah ya. Pintu masuk Sumatera dan Jawa, iya, yaitu di Merak. Kemudian barangnya lewat Bojonegoro. Belum iya. Apa? Belum pelabuhan Belantikus, pelabuhan rakyat ini iya. Kan. Itu ada di Kronjo sana, iya, kemudian di Mau, kemudian sekarang ada di apa atau Pik sana, kemudian di wilayah selatannya ada Bayah, ada Labuhan dan sebagainya. Jadi kita sangat strategis. Kemudian untuk kasusnya, iya, ya kasusnya memang ya istilahnya bisa unda-undi, kadang naik, kadang turun, karena wilayah kita termasuk memang yang cukup rawan, cukup terutama rawan. Kalau untuk wilayah kita yang sering kita ungkap yaitu wilayah Tangerang Raya, karena di sana wilayah rame, perbatasan dengan Jakarta, banyak tempat hiburan, banyak apa itu masyarakat. Tentunya dari BNN sudah ada sistem pemetaan ya, ya daerah ini sudah, daerah ini ya. sudah ada ya tanda-tanda, ada tentunya zona merah, hitam, oh, ya. Gitu ya. Siap, okay. Siap. Ada untuk pemetaan. Untuk di Banten Kota Tangerang cukup ya, Tangerang Raya. Karena memang mereka kan berbatasan. Apakah perbatasan dengan DKI kali ya? Ya, dan wilayahnya kan apa cukup ramai. Siap. Ramai. Apalagi di Pik 2, ya. Pantai Indah Kembu 2 itu kan wilayah Banten itu, ya. Masuk wilayah Banten. Kabupaten Tangerang. Oke. Okay. Ya. Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI, yang tentunya di setiap tanggal 26 Juni ya. Diperingatin, di mana peringatan HANI tahun 2004 di Riau Pekanbaru karena ya. Secara ini tingginya tingkat kerawanan ya. Di daerah sana. Bagaimana nih, tadi Pak Jenderal sudah membuka peluang tentang ada jalur udara, darat, dan laut. Tingkat penyeludupan yang ada di wilayah Banten ini, masyarakat ingin tahu nih, meningkat atau menurun nih, Pak Jenderal, silakan. Ya, gini, memang kita perlu waspadai, karena itu tadi, terutama jalur laut, ya, jalur laut itu kan kita pintu masuk antara Sumatera dan Jawa, ya, Sumatera Jawa itu kan pintu masuk. Nah, kaitannya dengan tersebut kita harus tetap waspadai, ya, karena beberapa waktu yang lalu baik itu Mabes Polri, Polda, Polres, kemudian BNN Republik Indonesia, BNN Pusat dan BNN Banten, termasuk juga Lanal itu bisa mengungkap kasus. Kaitannya dengan kasus narkoba itu di wilayah Provinsi Banten, ya. Dan barang buktinya cukup besar, ya, cukup besar. Ini yang perlu kita waspadai kaitannya dengan penyeludupan. Memang yang banyak kaitannya di Riau itu karena perbatasan dengan Malaysia. Ya. Kalau kami itu perbatasan dengan Sumatera, takutnya yang dari Riau karena beberapa yang kita ungkap itu barangnya ternyata berasal dari Sumatera Utara, dari Aceh, termasuk dari Riau. Itu yang banyak. Apalagi kebanyakan melalui laut,
menggunakan ini misalnya bis, truk dan sebagainya mengelabui. Ya, dua minggu sebelum Lebaran kami bisa ngungkap itu 21 kilo sabu. Jadi kalau dibuangkan udah 21 M itu. Itu kaitannya setelah kita ungkap ternyata mereka dari darat, dari jalur darat. Okay. Jadi melalui menggunakan Innova. Ya, Innova ternyata itu tangki bensinnya itu sudah dimodifikasi. Ya, tiga-tiganya itu. Jadi terakhir kita ungkap yang keempat, dia sudah tiga kali sebelumnya itu mondar-mandir dari Sumatera ke sini, itu kebetulan barangnya dari Medan, itu melalui tangki tangki bensin yang sudah dimodifikasi. Jadi itu mungkin untuk mengelabui ketika ada razia di perbatasan, razia di pelabuhan dan sebagainya. Dan itu kena bau bensinnya sudah hilang barangkali. Ya, kita ungkap. Awalnya informasi itu hanya 1 kilo, ternyata itu kita bisa ungkap 21 kilo, ya. Dikendalikan posnya itu di zamannya Pak Jenderal. Iya. Wah, kemarin itu. Ya. Yang kemarin ya? Ya, kemarin. Oke. Okay. Kalau tahun lalu 12 kilo, itu juga di wilayah Tangerang. Kemarin juga kita ungkap di daerah Pasar Kemis Tangerang, itu mengelabuinya seolah-olah jualan beras itu. Jadi jualan beras, buka itu jualan beras. Mungkin sekalian transaksi kan? Oke. Ya gitu. Jadi jualan beras. Tapi menarik ini Pak Jenderal. Ya. Jadi arti kemajuan-kemajuan bagi orang mereka itu mengelabui, ya kan gitu. Boleh nih kesempatan ini Pak Jenderal, kan banyak sekali nih jenis-jenis narkoba ini ya, yang kita lihat di pemberitaan ini bentuk makanan ini gorengan ini udah berbentuk campur itu golongan satu lagi. Dalam kesempatan ini apa nih pesan nih buat masyarakat luas nih Pak Jenderal? Ya memang harus waspada. Ya kami sebulan yang lalu kita ngungkap itu sabunya itu dimasukkan ke bolu, ke bolu kue itu dari Sumatera sampai sini sampai itu sampai Bulukan itu karena berjamur itu kan, itu melalui akun palsu tentunya, kemudian dimasukkan ke bolu, dikirim, kemudian dimasukkan lagi ke baju gitu, ke baju kemudian dikirim. Memang kebanyakan gitu. Kemudian sebelumnya dari luar negeri itu mengelabui lewat ini senar pancing. Senar pancing, termasuk di Bogor, di Bantul, dan di beberapa tempat yang lain kan dicampur dengan keripik pisang lem ya. Tentunya kita harus waspada ketika makan, kemudian ada efek, kok ada keliengan ada ini, ya nanti barangkali segera laporkan, Pak, kok saya setelah makan ini, barangkali setelah kita sita, ternyata mengandung narkoba. Oke, luar biasa. Gitu. Pak Jenderal, ketika kita poster tentang podcast ini, kita posting di media sosial kita, khususnya di lugas.net, itu beragam netizen nih. Kadang netizen ini pintar-pintar atau terlalu berlebihan. Atau. Siap. Ini Pak Jenderal bisa jawab, bisa enggak ya? Netizen ini kadang-kadang berlebihan nih. Semakin suburnya peredaran narkoba di Indonesia ini terkesan kurang seriusnya pemerintah bekerja untuk menangani narkoba. Padahal tadi Pak Jenderal sudah ada tangkapan ini. Ini bukan kurang serius. Kadang sindikat atau jaringan itu kan dibiayai oleh orang luar ya. Okay. Orang luar bandar yang cukup besar dan melibatkan orang luar negeri dan jaringan internasional. Maka seolah-olah kok tidak serius sama gitu. Ya. Kadang memang jaringan ini mereka lebih inovatif dan kreatif. Itu tadi ya, jenis narkotikanya itu semakin apa? Semakin lama semakin ini dan itu dicampur yang baru. Yang terakhir itu kan ada namanya kratom, yang sebelumnya ada tembakau gorila. Tembakau gorila itu tembakau rajangan dikeringkan kemudian dicampur dengan zat yang mengandung narkotika. Nah, itu nanti tambah lagi, belum nanti ekstasi jenis baru dan sebagainya. Dan kadang, ya kadang itu di Kementerian Kesehatan itu pengaturannya ketinggalan gitu. Ya, contohnya dulu ketika artis Raffi Ahmad, ya Raffi Ahmad dia menggunakan jenis baru ternyata, makanya dia kan direhab tapi kan nggak bisa diproses kan, karena ternyata yang
mereka pakai, yang mereka Raffi Ahmad dan teman-teman itu dipakai itu jenis baru. Jenis dan baru. Itu belum diatur di kementerian. Lebih inovatif ya. Inovatif dan kreatif. Itu tadi dicampur dengan ini, bahkan ada sebelumnya itu dari Polda Metro itu mengungkap narkotikanya dicampurkan, dimasukkan ke ini, apa itu, tiang listrik gitu loh. Tiang listrik yang dicor beton. Jadi ketika semennya itu masih basah, kemudian narkotikanya di plastik dimasukkan itu. Ya itu bisa terang. Sampai segitu juga ya, Pak. Artinya kan hal itu sudah diungkap juga kan. Oh, iya, bisa. Nah, jadi pertanyaan netizen ini ya, saat netizen artinya ya, tapi sudah bekerja. Itu, ya. Nah, itu tapi ini suatu masukan juga ya, Pak Jenderal, walaupun katanya diduga enggak serius. Faktanya memang karena memang faktanya kan ini kok tiap hari ada aja dan masih banyak, karena sindikat itu juga semakin ini, bahkan sekarang kan sudah tidak di kota saja tapi sudah di kampung-kampung dan sebagainya. Sudah ini. Mereka inovatif dan kreatif tadi itu. Salah satu tokoh masyarakat Banten kabarnya akan mengibahkan atau sudahkah ini terjadi, yaitu kalau nggak salah Kiai Haji Mbai Mulia Sarip ya akan membangun memberikan lahannya. Apa nih tanggapan Pak Jenderal perihal ini, Pak? Ini sudah menghibahkan, bahkan sudah 10 tahun yang lalu, 2015 itu menghibahkan tanah seluas 5,5 hektar ya, 60.000 meter. Ya, di Padarincang sana, di Padarincang. Tepatnya di Cikotak Padarincang. Nah, ini memang sudah 10 tahun yang lalu, tapi memang diharapkan sebenarnya sudah dibahkan, diharapkan itu untuk tempat rehabilitasi. Ya, pemerintah lah ya umumnya. Ya, pemerintah umumnya. Khususnya pemerintah. Atau Pak Jenderal bisa ngajuin nih ke pusat kan? Sudah. Sebenarnya sudah kita laporkan ke pusat, kaitannya pusat juga kaitannya dengan negara ini, dan sebenarnya ke pemerintah provinsi sebenarnya ya. Ya, kalau itu. Daerah ya. Saya sudah sampaikan ketika saya baru datang, saya sudah dapat laporan, saya sudah saya sampaikan juga ke Pak PJ Gubernur, Pak ini. Kalau memang harus langsung jadi, kan perlu biaya besar. Kalau bisa bertahap, Pak, dari pondasinya dulu, atau kalau enggak pelang lama dulu lah. Di sini akan dibangun minimal gitu loh kan. Ini terus kemudian nanti dari pondasi, kemudian temboknya dan lain sebagainya. Jadi berproses. Kalau langsung berapa puluh M mungkin agak berat, tapi seandainya itu nanti itu bisa bertahap, saya kira ini takutnya wah saya udah ngasih apa itu opo ini lahan saya tapi kok nggak ada ini, nggak ada itu, bahkan jadi nggak seimbang gitu ya. Marketnya juga sudah dibuat itu sebenarnya, marketnya sudah, tapi ya ini faktanya bahkan untuk anggaran itu kan malah berkurang kan. Oke, buat pemerintah Provinsi Banten tentunya tingginya penyalahgunaan narkoba ini agar segera seimbang tentang bangunan yang dibutuhkan untuk merehab rehabilitasi ini, karena ini sangat baik untuk hal untuk menyampaikan ke masyarakat Provinsi Banten umumnya ya, seperti yang kata Pak Jenderal bahwa pengguna itu cukup mengalami inilah artinya peningkatan walaupun standar lah gitu ya. Sekali lagi kepada pemerintah Kabupaten Provinsi Banten, Provinsi Banten ya, Pak Jenderal, ini tim akan memberikan foto. Dengan sosok foto ini mungkin Pak Jenderal memberikan tanggapan terkait foto ini. Yang pertama. Oh, itu komandan saya. Gimana Pak Jenderal? Kepala BNN Republik Indonesia yang baru, yaitu Komjen Pol Martinus Hukam. Tanggapannya, sosoknya itu beliau adalah alumni 91, satu angkatan dengan Pak Kapolri. Beliau asli Maluku ya. Saya mengenal beliau karena kami pernah dinas di Maluku, jadi saya mengenal beliau, dan beliau sangat konsen karena beliau adalah lama dinas di bagian teroris, yaitu di BNPT dan di Densus. Makanya kebijakan beliau adalah untuk penguatan intelijen. Yang tadi yang kata ada tambahan itu ya, di pesisir atau di perbatasan. Pesisir perbatasan. Wah. Yang foto yang kedua ini Pak Jenderal, dia sosok wanita. Bisa menjadi penyemangat Pak Jenderal atau bisa juga tanda kutip ini cerewet-cerewet amat ini. Silakan.
Wah. Itu istri saya ya. Jadi istri saya Nyonya Rima Dianti, Rima Dianti ketua DWP Dharma Wanita Persatuan BNN Provinsi Banten. Nah, kebetulan ini istri saya adalah seorang jaksa. Oh, baru tanya jaksa. Ini seorang jaksa yang biasa juga melakukan penuntutan. Oke. Okay. Penuntutan. Termasuk tuh Pak Jenderal dituntut juga ini. Wah. Makanya saya karena sering melakukan penuntutan, khususnya kalau penuntutan narkoba, kalau memang itu merupakan pengedar dan bandar, ini akan dituntut tinggi supaya ada efek jera. Oke, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih. Oke, ya. Mungkin yang terakhir yaitu pesan dan edukasi buat masyarakat Indonesia khusus Banten untuk menjauhi dari narkoba. Ya, pesan kami ya, jangan pernah menggunakan narkoba, karena sekali menggunakan narkoba nanti akan sengsara selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bersatu padu, menyatukan langkah untuk bersama-sama ya, bersama-sama untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba yang ada di wilayah Provinsi Banten untuk mewujudkan Banten yang bersinar, bersih dari narkoba. Oke, sahabat Lukas TV, demikian bincang kami dengan Kepala BNN Provinsi Banten. Luar biasa menjawab semua pertanyaan kita. Tentunya ada intisari dari podcast kita. Saya serahkan kepada Mister Pak Blangkon. Terima kasih, Bang Badia Sinaga. Sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan sore ini dengan narasumber kita yang luar biasa, Pak Jenderal. Di sini Pak Blangkon menangkap beberapa benang merah. BNN, Badan Narkotika Nasional. Narkotika masuk dari berbagai sisi dan cara. Setiap institusi punya peran dan tugas masing-masing untuk mengabdi ke bangsa dan negara. Namun, untuk BNN harus menghadapi musuh dari luar dan dari dalam, bahkan mafia, untuk menjaga keselamatan anak bangsa dari jahatnya narkotika. Dan terakhir, kesuksesan kadang bermula dari ide atau mimpi. Bagaimana kesuksesan bisa terjadi bila pikiran dan hati sudah teracuni dengan narkoba? Waspadalah, Blangkon Lukas TV. Sampai jumpa di sesi yang akan datang.